Shalom, saudara. Sebagai rasa hormat kita kepada Tuhan, ketaatan harus menjadi gaya hidup di dalam diri kita. Belajar dari pengalaman Abraham bahwa di dalam ketaatan yang dia lakukan, Tuhan menepati janjinya untuk memberikan tanah Kanaan. Di dalam firman Tuhan, kitab Ibrani pasal 11 ayat 8, firman Tuhan katakan, karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Oleh sebab itu, di dalam ketaatan yang kita lakukan, maka di situ ada janji Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Jadi, mari jalani hari-hari hidup yang kita lalui dengan penuh ketaatan kepada Tuhan, karena disitulah berkat Tuhan akan dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.